بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أثقل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله النار كمسلمين اخواني واخواتي Pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah Rahimahkumullah Alhamdulillah Hal yang paling utama Untuk selalu kita ucapkan Untuk selalu Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Begitu banyaknya nikmat dan karunia Allah Anugerahkan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, nikmat iman dan nikmat Islam merupakan nikmat yang terbesar tentunya. Dan masih sangat banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya sudah sepantasnya agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam Marilah kita mohonkan sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Agar Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta untuk umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan semasa hidup kita di dunia ini dengan itu kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin kaum muslimin rahimakumullah sing hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita memasuki materi yang baru adab yang baru yaitu pembahasan tentang adab-adab dalam menguap atau ketika kita menguap Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab beliau ini menguap adalah perbuatan yang berasal dari syaitan dan ini berlandaskan berdasarkan sabda Nabi SAW yang diraitkan Imam Al-Tirmidhi Imam Hakim امام الذهبي <التصفيق> ذن يعني نبي النبي صلى الله عليه وسلم برصد العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليدع يده على فيه واذا قال آه، آه، فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله عز وجل يحب العطاس ويقرأ التثاؤب، برسين إي تودري الله، العطاس من الله. Wattatha'ubu minas syaitan Sedangkan menguap Itu berasal dari syaitan Kemudian kata Nabi Fa'idha ta'atha'ab ahadukum Fal yadahu ala fihi Apabila Salah seorang Kalian menguap Maka hendaklah tutup menutup mulutnya meletakkan tangannya ke mulutnya untuk menutupnya wa idha qal, jika ia mengatakan orang yang menguap mengatakan muapannya bersuara ah maka syaitan pun akan tertawa dalam perutnya Wa inna Allah azza wa jal Yuhibbul utasa Wa yakrahu tathauba Kata Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya Allah azza wa Menyukai bersin Dan membenci menguap Berdasarkan hadis yang mulia ini Bahwa perbuatan Atau terjadinya menguap berasal dari syaitan. Kemudian kata saya, apabila seorang hendak menguap, maka ia harus memperhatikan beberapa adab yang telah ditentukan dalam Islam. Akhwani, akhwati, seperti yang sudah sering kita ulang, sering kita tegaskan bahwa Islam merupakan agama paripurna. Agama yang paling sempurna, urusan kecil, urusan sepele yang dianggap oleh umat manusia pun diatur di dalam Islam. Maka, bagi seorang mukmin, seorang Muslim, ketika hal ini terjadi pada dirinya, dia harus berusaha untuk melakukan apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diajarkan dalam Islam di dalam menguap. Maka Syekh menjelaskan di sini beberapa adab yang harus kita jaga, yang harus dijaga oleh setiap mukmin, oleh setiap muslim ketika dia menguap. Di antara adab yang disebutkan oleh beliau yang pertama kata beliau Berupaya semampunya menahan dan menolak kuapan. Ketika kita ketika kita merasa mau menguap, harus kita sadari, ya, bahwa menguap itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah adalah dari syaitan Kalau itu dari setan, apabila kita menurutinya tanpa Mengikuti tuntunan syariat Islam berarti kita telah melakukan sesuatu yang diinginkan oleh syaitan, sesuatu yang diinginkan oleh musuh kita, bahkan musuh bebuyutan umat manusia. agar kita tidak terjerumus untuk mengikuti jejak syaitan, untuk melakukan yang diinginkan oleh syaitan, maka Islam mengatur apa yang harus kita lakukan ketika kita menguap. Maka yang pertama kata Syekh, seorang yang ingin menguap harus berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin untuk menahan untuk menolak untuk mencegah kuapan. Apakah kita dengan menutup mulut kita ya atau menahan napas kita harus itu diusahakan. Ya. Sebisa mungkin. Apabila memang kita sudah berusaha tetap tidak bisa menahan kuapan itu sudah di luar batas kemampuan kita. Syekh menjelaskan di sini seorang muslim harus berusaha menolak dan mengalahkan serta menahan kuapan khususnya ketika seorang muslim sedang salat. Terkadang ikhwan saat kita hati kita tenang, saat fisik kita tenteram, saat kita tidak ada beban pemikiran, sehingga kita melakukan sholat itu dengan tenang dan khusuk. Namun iblis dan bala tentaranya, syaitan, tidak akan pernah diam. Tidak akan pernah berdiam diri untuk berusaha. Atau berusaha untuk menyesatkan. Ya? Menyimpangkan umat manusia. Maka dalam keadaan seperti ini, syaitan akan berusaha membawa kita kepada ngantuk atau setidak-tidaknya membuat kita banyak menguap. Maka Syekh menjelaskan di sini bagi seorang mukmin khususnya ketika dalam sholatnya terjadi menguap harus lebih ekstra lagi untuk menolak kuapan tersebut, untuk mengalahkannya, untuk menahannya agar tidak terjadi menguap tersebut. Ini yang harus diusahakan oleh seorang muslim. Dalam hadis yang dekat kepada muslim dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu bersabda: "Idza tafa'aba تثاوب أحدكم في الصلاة فليكذب ما استطاع فإن الشيطان يدخل إذا تثاءب أحدكم كتنابي صلى الله عليه وسلم بلا صلاة سأوران داري في الصلاة فليكذب maka hendaklah ia berusaha menahan kuapan sebisa mungkin harus berusaha harus ditahan jangan dibiarkan kenapa? kata Nabi SAW karena sesungguhnya syaitan ketika seorang menguap khususnya dalam salatnya ia dakhul kata Nabi SAW dia dapat masuk atau bisa masuk ke dalam tubuh manusia sehingga ketika dia sudah berada di dalam tubuh manusia diakibatkan karena kita menguap tanpa menahan tanpa ada usaha untuk mencegah kuapan tersebut maka syaitan masuk ke dalam tubuh umat manusia Maka dia akan lebih mudah Mengganggu Khususnya ketika sholat Mengganggu sholat seorang hamba Dari dalam Kemudian kata Syekh Seorang tidak perlu merasa heran Kalau syaitan Bisa masuk Mungkin orang berpikir Apa mungkin apa bisa syaitan masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, dia akan masuk. Dan syaitan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa masuk bahkan ke dalam tubuh seluruh umat manusia kecuali atau ke dalam tubuh umat manusia Kecuali orang-orang yang disayangi, dirahmati oleh Allah. Kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan. Dan bahkan dijelaskan dalam beberapa riwayat, syaitan bisa masuk sampai kemana dalam tubuh umat manusia dialiri oleh darah. Dan ini merupakan kabar nubuhat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bagi seorang mukmin wajib untuk menerimanya, untuk membenarkannya, untuk mengimaninya, untuk mempercayainya. Apakah masuk di akal orang atau tidak? Ini terkadang orang berpikir atau mengandalkan atau mengedepankan akal pikirannya terlebih dahulu dari dalil. Mengutamakan akal pikirannya dari dalil. Selama dalil bisa diterima oleh akal orang tersebut, mereka mengimaninya, mereka menerimanya, mereka mempercayainya. Tapi ketika tidak sesuai dengan akal yang mereka miliki, akal mereka, maka bisa mereka menolak tidak mau mengimaninya, tidak mau menerimanya. Dan ini ikhwan wa pada hari ini sangat banyak yang ditolak, yang diingkari oleh umat manusia, oleh kaum muslimin dari kabar nubuah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu wasallam merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala khususnya bila itu berkaitan dengan perkara-perkara gairiyah urusan-urusan yang gaib nggak mungkin Rasulullah mengarang dan Maria tidak tahu sama sekali perkara yang gaib la ya'lamul ya ghaiba illa Allah tidak ada yang bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala maka apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallam, alaihi Sallam seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Fa inna Sesungguhnya syaitan bisa atau dapat masuk ke dalam tubuh ke dalam perut umat manusia. Terlebih lebih saat umat manusia saat seorang menguap dan tanpa berusaha untuk mencegahnya untuk menahannya. Dan dalam hadis ini juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita. Di antara usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah setan masuknya ke dalam tubuh kita yaitu dengan menahan ketika menguap terlebih-lebih kata Nabi Wasallam إِذَا ahadukum fi saat salat ya kita harus berusaha semampu kita untuk mencegah dari datangnya kuapan sekali lagi, kawan-kawan, apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib ya untuk kita imani selama riwayatnya, selama kabar tersebut datangnya sahih sampai kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa saja yang datang dari Nabi SAW Alaihi merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat yang ketiga dan empat Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan tidaklah yang diucapkannya itu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut keinginannya menurut kemauan mengikuti hawa nafsunya melainkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam ayat lain agar mengambil segala sesuatu yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Wa ma rasul fakhuduhu wa ma anhu dan apa yang datang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kalian. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, fakhuduhu ambil semuanya. Wa manhaakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang, dan apa yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah. Dan ini merupakan perintah wajib yang harus dilaksanakan, yang harus diterima oleh seorang atau setiap muslim oleh setiap mukmin. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini perintah kepada kita agar ketika menguap di dalam salat harus sebisa mungkin kita berusaha untuk mencegah untuk menahan agar tidak terjadinya kuapan tersebut. Makanya kata Nabi SAW, فليقذim. maka hendaklah seorang yang ingin menguap di dalam salatnya menahan sebisa mungkin mastata'ah semampunya, Ikhwani, ikhwati, ini merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Apa saja yang Allah perintahkan dalam Islam kepada umatnya, kepada hamba ini, ya selalu dibarengi dengan istitha'ah. dibarengi dengan kemampuan, dan kita harus melakukan memberikan segenap kemampuan kita untuk melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita laksanakan. Ya, dan maklum, bahkan kita bisa rasakan sendiri, memang terkadang saat kita menahan kuapan, bahkan saat sholat sangatlah berat, bisa-bisa kita tidak dapat menahan. Namun kewajiban kita, namun yang harus kita lakukan adalah berusaha sekuat tenaga, berusaha sampai bat atau titik batas kemampuan kita. Tidak dengan mudah menyerah. Tidak dengan membiarkan begitu saja. Dan ini yang kita lihat ikhwan dan banyak dilakukan oleh kaum muslimin khususnya sedang saat saat, saat 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 sedang salat. Bahkan terkadang kaum muslimin saat salat menguap, udah biarkan aja. Bahkan mungkin mereka tidak pernah berpikir untuk berusaha sekuat tenaga mereka menahan dari kuapan tersebut. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan kepada kita umatnya, kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh orang-orang yang beriman agar berusaha sebisa mungkin untuk menahan kuapan saat sedang salat. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua. Meletakkan tangan di mulut, dan ini sudah disinggung dalam hadis yang sudah kita sampaikan di hadis yang pertama tadi. Kata Syekh, tujuan meletakkan tangan di mulut ketika menguap ialah agar mulut tidak terbuka saat kita menguap tangan kita diletakkan di mulut. Agar apa? Mungkin kalau kita menahan, ya hanya dengan mulut tanpa bantuan tangan bisa saja karena kuatnya dorongan menguap tadi atau kuapan tadi sehingga mulut kita nggak bisa nggak terbuka sedikit besarnya walaupun kita tidak melepaskan ya sebesar besarnya seluas luasnya mulut kita tetap kita tahan tapi yang jelas pasti mulut itu atau sangat sulit bagi kita untuk tidak terbukanya mulut kita saat kita menguap kalau kita menguap, mau menguap, kemudian kita mena dapat menahan, jelas. Ini yang kita tidak dapat menahannya. Kita sudah berusaha, tapi tetap menguap. Ter tetap keluar kuapannya, maka apa yang kita lakukan? Kita menutup mulut. Menutup mulut. Agar tidak terbuka mulut kita. Seperti yang dikabarkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga syaitan, kalau kita tutup dengan kita menutup mulut kita saat menguap, maka syaitan tidak akan dapat masuk ke dalam uh, tubuh kita. Yang pada saat itu, kata Syekh, manusia terlihat buruk. Dan pada saat itu juga syaitan sedang menertawakannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tercantum yang sudah kita sampaikan di awal pertemuan ini. Mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau seorang yang menguap tidak berusaha untuk menahan kuapannya, kemudian saat dia meng, tidak sanggup lagi untuk menahan kuapan tersebut tetap menguap, kemudian mulutnya dibiarkan terbuka, maka kata Nabi Wasallam ayat hak maka syaitan akan tertawa menjauhi dari perutnya. Maka ketika seorang yang menguap dan dia sudah berusaha tetap terjadi kuapan tersebut maka dia harus menutup mulutnya agar tidak terbuka sehingga syaitan tidak menertawakannya dan sehingga syaitan tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Demikian juga beliau saw bersabda dalam hadis yang lain. Kata Nabi Apabila salah seorang dari kalian menguap Hendaklah ia menahan mulutnya Dengan tangannya Karena syaitan Bisa masuk dari Mulut yang terbuka Ketika seorang menguap dan dia sudah berusaha menahannya. Namun terjadi kewapan tersebut, maka kalau kita membiarkan <tuh> bisa saja atau sangat besar kemungkinan mulut kita akan ya kalau bisa kalau menguap pas terbuka mulut kita. Kalau nggak terbuka berarti kita sanggup atau bisa menahan kuapan tersebut. Saat mulut kita atau saat kita menguap mulut terbuka, maka Nabi saw dalam hadis ini mengatakan, falyamsik pegang mulutnya seperti ini agar mulut itu tidak terbuka sehingga tidak terbuka kesempatan bagi syaitan untuk masuk ya ke dalam tubuh kita dan tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk menertawakan seorang mukmin yang sedang menguap dan ikhwani wa akhwati urusan atau perkara untuk melawan syaitan atau menghindar dari syaitan tidak bisa kita lakukan kecuali dengan apa yang dikabarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya apa yang diajarkan dalam Islam dan ini perkara yang gaib jangan kita membantah jangan kita menghindar wah syaitan kan bisa masuk dari mana aja rongga kan bukan Lobang kan bukan dari mulut kita aja, dari hidung pun ada, dari telinga pun ada. Ini perintah, ini kabar dari Rasulullah Wasallam. Di antara usaha yang bisa dilakukan oleh umatnya, oleh hamba-hamba Allah yang beriman, dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar syaitan tidak masuk ke dalam tubuh kita, yaitu dengan menahan menutup, memegang mulut kita saat menguap. Jadi ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang ketiga. Tidak mengeluarkan suara ah atau sejenisnya. Kalau sekarang ini bukan mengeluarkan ah lagi. Bahkan saat menguap itu diiringi dengan kata-kata. Karena ikhwan ya banyak kita perhatikan dari kaum muslimin khususnya tidak dalam sekadaan salat ya. Saat mereka menguap rasanya mereka sangat puas. Hal yang biasa sehingga tidak ada keinginan tidak ada kemauan untuk berusaha menahan uapan menahan kuapan sehingga jangankan suara dari napas dia menguap bahkan dia dengan sengaja ya menambahkan omongan menambahkan suara bukan hanya yang ditimbulkan oleh napas yang dia menguap bukan tapi bahkan diiringi dengan suara dari kuapannya karena itu tadi akan suatu kepuasan bagi sebagian orang sebagian saudara-saudara kita saat dia menguap ya dia rasanya mungkin lega rasanya kalau dia menahan nggak lega nggak lepas kata Syekh di sini jangan mengeluarkan suara ah atau suara wah sebagaimana tercantum sebelumnya yang telah disebutkan dalam hadis. Sebab kata Syekh, setan sedang menertawakannya jika ia mengeluarkan suara seperti itu. Kalau seorang yang menguap, membiarkan dari kuafannya itu mengeluarkan suara, dari menguapnya itu mengeluarkan suara, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setan akan menertawakannya akan tertawa, akan senang. Maka kita diperintahkan untuk berusaha menyelesihi syaitan. Kalau ada sesuatu yang membuat syaitan senang, maka seorang mukmin harus berusaha sebisa mungkin semampunya untuk menghindari apa yang atau perkara yang diinginkan oleh syaitan dan bala tentaranya oleh iblis laknatullah alaihi dan bala tentaranya yang selalu berusaha semampu mereka sebisa mereka agar menjerumuskan umat manusia lagi-lagi akhwati -lagi, terkadang minimnya pengetahuan kaum muslimin dalam hal ini sehingga mereka sekali lagi tidak ada keinginan sama sekali untuk menahan dari kuapan yang mereka alami. Ya? Mungkin tidak terlalu berat yang nguapnya. Tapi karena tidak ada keinginan. Atau tidak ada, tidak ada kesadaran. Banyak ikhwan dan ya khususnya di luar salat. Enggak sadar kaum muslimin dengan ini. Dengan perkara bahwa menguap itu adalah dari syaitan. Nabi SAW mengabarkan kepada kita secara am, secara umum bukan hanya dalam solat kita. Saat kapan pun kita menguap, Nabi SAW mengatakan umum, ya, bahwa tathaub menguap itu adalah dari syaitan. Maka kata Nabi SAW, khususnya dalam hadis yang sebelumnya yang sudah yang barusan kita sampaikan dalam adab yang kedua tadi. Kata Nabi SAW ahadukum, fal dan dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menahan mulut kita dengan tangan kita beliau tidak menyebutkan hal itu dalam saat, salat enggak kapan saja kapan saja dan kapan saja kita menguap kata Nabi sallallahu kalau kita membiarkan mulut terbuka tanpa ada usaha untuk menutup mulut kita yang terbuka saat menguap maka Nabi Muhammad Sallam in ya dahul syaitan akan dapat masuk kan bisa masuki dari mulut kita maka sekali lagi bagi seorang mukmin ini camkan baik-baik Ikhwani wa akhwati kita diperintahkan dan harus selalu berusaha untuk <coughs> menyelesihi apa yang membuat syaitan senang Kalau syaitan senang kita menguap. Kalau syaitan senang bahkan menertawakan kita kalau kita membiarkan saat menguap mulut kita terbuka apalagi sempat bersuara maka usahakan agar apa yang diinginkan oleh syaitan bisa kita hindari. Dan ini harus kita lalu kita usahakan ya Kalau kita perhatikan teman-teman kita, saudara-saudara kita, apalagi mereka saat uh, istirahat atau tidak ada kegiatan aktivitas yang berat. Ya, seperti ngobrol, ngopi-ngopi di kedai kopi, di warung kopi. Ya. Aktivitas mereka tidak berat. Sehingga kalau kita perhatikan saat menguap sangat sangat sering kita dapati ketika mereka menguap itu bukan hanya bersuara ah kalau ah itu biasanya ya kalau dibiarkan mulut itu terbuka saat menguap itu bawaan dari napas orang yang menguap ini ditambah lagi dengan ah ditambahkan suara itu karena mereka merasa <tuh> lega merasa Uas kalau menguap itu dibiarkan mulut terbuka bahkan dibiarkan bersuara. Tapi sekali lagi, kita maklumi apa yang kita dapat di tengah-tengah umat. Di tengah-tengah kaum muslimin perkara-perkara seperti ini sangat jarang didengarkan oleh kaum muslimin sangat jarang disampaikan kepada umat. Nah, Mekhuan, kapan kaum muslimin mendapatkan pelajaran pendidikan agama seperti ini? Kalau mereka hanya menunggu belajar agama itu sekali atau dua kali dalam setahun. Peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj. Hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dalam keadaan seperti ini, atau kesempatan seperti inilah mereka belajar agama. Itu pun orang yang mengajarkan agama kepada mereka sangat jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kalau udah bisa, Maulid Nabi, yang kita lihat ikhwan, apalagi di masa kita ini, ustadznya itu baru laku kalau jago guyonnya. Kalau jago melucunya, kalau ceramahnya sudah mirip dengan pelawak, Nah ini baru ustaz. Tapi kalau seriusan yang dia sampaikan Kala Allah, kalau Rasul firman Allah Subhanahu wa taala Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih sesuai dengan pemahaman generasi terbaik pendahulu umat ini sesuai dengan pemahaman generasi salaf mungkin besoknya atau pertemuan berikutnya atau tahun depan nggak akan diundang lagi Ustadz ini ini yang banyak ikhwan hari ini kok muslim ya ah, ini nggak oh, ustad ini ini buat ngantuk ini katanya baru paten ustadnya kalau dari sejak dia ngomong sampai dia nutup pidatonya atau ceramahnya membuat kaum muslimin membuat hadirin tertawa terus, ah ini Ustaz Paten. Ustaz mantep. Mantul katanya. Lantas kapan saudara-saudara kita, kapan kaum muslimin disuguhkan kalau Allah, kalau Rasul? Kita buat pengajian-pengajian majelis-majelis ta'lim. Banyak yang tidak datang. Sedikit, sepi. Apalagi tadi yang kita katakan. Kalau yang disampaikan, kalau Allah, kalau Rasul, pertemuan pertama, pertemuan kedua, itu akan semakin merosot. Ini yang kita alami, ikhwan, di lapangan. Ketika kita membuat pengajian-pengajian yang diajarkan kepada umat ini, Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi saat kita berusaha memurnikan agama kaum muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah, sangat banyak penentangan, penolakan dari kaum muslimin dari saudara-saudara kita. Dengan berbagai alasan dan bahkan tuduhan-tuduhan keji. Sehingga ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sulit sampainya kepada kaum muslimin. Kalau kita katakan kita ingin memurnikan, mengembalikan umat ini kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan kami nggak pernah keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus dikembalikan? Ini ucapan yang menipu umat ini. Tidak jarang ucapan ini keluar dari banyak doa, banyak ustadz, apalagi dai-dai kondang sangat mudah mereka mengucapkan ini. Ketika kita berusaha untuk mengembalikan saudara-saudara kita kaum muslimin agamanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepada kemurnian agama seperti yang Allah turunkan. Seperti agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti agama yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Kemudian dipahami, diterima oleh para sahabat dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Maka akan banyak tantangan dan bahkan dari tokoh, dari ustadz, ya dari dai, mereka mengatakan kami tidak keluar dari sunnah. nah ikhwani, wa khwati, hampir hampir kita katakan bahwa seluruh umat Islam kaum muslimin hari ini mengaku ahli sunnah wal jamaah, kecuali hanya sangat sedikit dari umat ini. ya, tapi kita tidak atau lalu pertanyaannya kemudian ahli sunnah yang mana? jamaah yang mana? Karena kita lihat hari ini dalam zahir saja dalam tampilan atau tampil zahirnya seorang mukmin syiar yang diajarkan oleh Islam sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang atau sedikit kita dapati pada saudara-saudara kita. Tapi yang banyak sunnah Rasulullah SAW dengan alasan ini kan sunnah. Mereka meninggalkan. Mulutnya mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Tapi zahirnya, praktiknya, perbuatannya jauh dari sunnah. tapi masih mengaku bahwa mereka tidak pernah keluar dari sunnah. Mereka masih mengaku bahwa agama yang mereka lakukan murni sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Allah Akbar. Mana si Al-Qurannya? Mana si sunnahnya? Kalau orang mati itu ditahlilkan. Dikubur, ditalkinkan di kuburannya. Setelah dikuburkan ditahlil. Tahlilan. Mana Al-Qurannya? Mana sunnahnya? Namun ketika kita mengajak umat ini untuk memurnikan agama mereka berdasarkan Al-Quran dan sunnah, kita pasti akan mendapatkan tentangan. Dan ini perkara-perkara seperti ini sangat 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 sedikit sampainya kepada kaum muslimin sehingga banyak sekali dari perkara-perkara ajaran-ajaran khususnya akhlak adab-adab Islam yang sama sekali tidak tersentuh kaum muslimin. Tidak sampai kepada mereka. Perhatikanlah ikhwan, perhatikanlah saudara-saudaraku. Kebanyakan dari saudara kita kaum muslimin saat mereka menguap, apa yang mereka lakukan? Jangankan dalam jangankan di luar salat, di dalam salat mereka biasa aja menguap gini. Bahkan dengan lebarnya mulutnya dibuka. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan mengajarkan kepada kita bahwa kuapan itu adalah dari syaitan maka bagi seorang mukmin seorang muslim harus tidak mau ya mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan harus menyelesaikan apa yang diinginkan oleh syaitan maka sehingga kita diperintahkan agar berusaha sekuat tenaga dalam mena mencegah atau menahan menguap atau sekalipun, ketika tidak mampu menahan, kuapan tersebut harus menahan dengan tangan kita, menutup mulut kita, dan juga berusaha saat menguap itu tidak mengeluarkan suara. Kemudian, yang terakhir, yang keempat, tidak mengeraskan suara ketika menguap. Ini masih lanjutannya: mengeraskan suara kuapan termasuk adat yang sangat buruk yang dianggap sepele oleh. Sebagian kaum Muslimin pada hari ini, kalau mau bukti, cobalah ketika ada banyak saudara-saudara kita yang nongkrong di warung kopi atau di tempat-tempat tongkrongan. Ya, saat mereka misalkan nunggu aktivitas yang lain yang menguap, itu coba kita perhatikan. Ikhwan, sangat jarang mereka tidak mengeluarkan suara dari kuapannya dan sangat sedikit dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang memiliki keinginan untuk berusaha menahan menguap untuk berusaha agar saat menguap tidak bersuara dan bahkan mereka menyepelekan menganggap ini perkara kecil menganggap ini perkara wajar biasa, Bahkan mungkin tidak pernah terpikir bagi mereka untuk berusaha menghindar, mengeluarkan suara saat-saat menguap. Terkadang kata saya di sini, sebagian orang jahil mengangkat suaranya ketika menguap dengan maksud ingin membuat orang di sekelilingnya tertawa. Iya, betul. Ada orang dibesar-besarkan muapannya, mulutnya, dijelek-jelekkan bahkan. Begitu juga dengan suara yang dikeras-keraskan. Ada bahkan maksud. Ini kan sudah sudah apa istilahnya? sengajaan. Jangan ken melaksanakan apa yang diajarkan dalam Islam, adab yang harus dijaga, bahkan dengan sengaja loh untuk menyelisihinya, mengeluarkan suara saat menguap agar orang di sekitar sekitarnya yang melihat itu menertawakannya. Ikhwan, ikhwan, ikhwati bukan hanya orang di sekitarnya. Masalahnya yang menertawakan tapi juga syaitan, tapi juga iblis, la'natullah alaih. Apakah kita pantas, apakah seorang mukmin pantas melakukan sesuatu yang akan membuat senang bahkan tertawa syaitan? billah. Maka sudah sepantasnya seorang mukmin, seorang muslim harus selalu berusaha menerapkan melaksanakan ya apa yang telah diajarkan oleh Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam keadaan kondisi apapun kita dalam apapun yang kita lakukan sebisa mungkin seorang mukmin haruslah berusaha untuk melakukan sesuatu apapun dari aktivitas sesuai dengan tuntunan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang kita harapkan ikhwan akhwati inilah yang kita inginkan kenapa kita selalu mengatakan kita ingin mengembalikan umat ini kepada sunnah Rasulullah Sallam kenapa kita selalu mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena memang hari ini hanya mulut kaum Muslimin yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi kenyataan dalam praktik mereka, dalam perbuatan mereka, bahkan dengan sengaja melakukan sesuatu yang menyelisihi, yang menentang Al-Quran dan Sunnah. Ini kita lihat, Ikhwan dalam menguap ini empat adab yang kita sampaikan, ya, yang kita pelajari. Tapi kenyataannya yang kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin, kebanyakan saudara-saudara kita masih menyelisihi adab yang keempat-empat adab ini. Belum lagi adab-adab yang lain. Dalam perkara-perkara yang lain, Islam mengajarkan kita mendidik kita sedetail-detailnya dalam kehidupan ini. Semua aspek, hanya karena minimnya, lah pengetahuan kita, umat Islam, sehingga terkadang kita melakukan sesuatu yang sangat jauh dari tuntunan syariat Islam, ikhwan empat adab yang kita sampaikan dan hanya ini yang dimuatkan oleh oleh Syekh dalam kitab ini dan berarti kita telah menyelesaikan adab bab ini yaitu adab dalam menguat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan tentunya untuk menambah ilmu bagi kita untuk kita amalkan dalam sisa hidup kita. Kita sudahi dan kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika syahadallah ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. وبالله توفيق الهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>